The Tomorrow War merupakan film produksi Amazon yang disutradarai oleh Chris McKay dan ditulis oleh Zack Dean. Menampilkan sejumlah aktor ternama seperti Chris Pratt, Yevgeny Strahovski, Simon, dan Betty Gilpie. Film garapan sutradara Chris McKay bercerita tentang pertarungan melawan alien yang menginvasi bumi di masa depan. Pasukan dari tahun 2051 datang ke tahun 2022 untuk merekrut orang-orang yang siap melawan alien. Alkisah Dan Forrester yang diperankan oleh Chris Pratt sedang menyaksikan acara sepak bola Piala Dunia tahun 2022 bersama dengan keluarganya. Tiba-tiba, bala tentara dari masa depan datang ke pertandingan itu dan memperingatkan tentang manusia akan berperang melawan alien 30 tahun mendatang. Dan kemudian ikut bertempur melawan alien untuk mencegah musnahnya peradaban manusia. Mereka pergi ke masa depan tahun 2051 dan langsung berperang dengan alien yang telah menguasai bumi. Seperti apa kelanjutan perjuangan mereka dalam menyelamatkan bumi? Simak aja videonya. Desember tahun 2022. Di awal film kita diperlihatkan suasana pesta Natal di rumahnya Dan Forrester. Ia adalah mantan pasukan militer yang dulu pernah memimpin sebuah pasukan untuk perang di Irak. Dan sekarang ia sudah keluar dan mengajar di sebuah sekolah SMA. Di sana juga ada istrinya Amy dan putrinya bernama Murray. Serta banyak tamu undangan lainnya yang menghadiri acara pesta Natal di rumah Dan Forrester. Sambil menikmati pestanya, Dan serta istri dan putrinya, dan semua tamu undangan menyaksikan siaran langsung sebuah pertandingan Piala Dunia di Qatar. Sedang asyik menyaksikannya, di tengah lapangan muncul pasukan khusus yang datang secara tiba-tiba melalui portal dimensi. Sontak semua orang yang sedang berada di stasiun bola tersebut kaget. Bukan hanya itu, orang-orang yang melihat pertandingan melalui siaran TV juga ikut kaget. Pasukan itu mengklaim mereka datang dari 30 tahun di masa depan dan sedang menghadapi perang yang musuhnya bukanlah manusia. Mereka juga mengatakan berada di ambang kekalahan dan semua manusia di masa depan akan segera musnah. Para pasukan itu pun datang ke masa kini untuk meminta bantuan agar ikut berperang melawan musuh di masa depan. Dalam setahun, berita pun begitu cepat tersebar ke seluruh dunia. Beberapa negara terlibat dalam pengiriman pasukan militernya ke masa depan. Namun, tidak ada yang berhasil selamat. Mereka berencana merekrut warga sipil untuk melawan musuh bernama Landak Putih di masa depan. Terlihat Turki, Amerika serta Indonesia yang presidennya SBY juga ikut andil dalam pengiriman pasukannya. Beberapa hari berlalu, Dan Forrester kembali mengajar di sekolahnya walaupun dalam situasi darurat. Dan Forrester yang mengajar mata pelajaran sains di sekolahnya. Di sana ada seorang murid bernama Martin yang begitu suka akan pembahasan gunung berapi purba. Bahkan semua murid tahu jika si Martin ingin bertanya pasti bisa ditebak pertanyaannya mengenai pembahasan gunung berapi purba. Murid-murid lain juga terlihat kurang bersemangat dalam mengikuti kelasnya. Mereka menganggap semua itu tidak ada gunanya jika di masa depan semua manusia akan musnah. Jadi buat apa belajar? Dan Forrester mencoba meyakinkan mereka agar tetap bersemangat dengan pelajarannya karena saat ini para ilmuwan paling dibutuhkan dalam kondisi darurat.
apalagi saat ini mereka sedang belajar pelajaran sains. Namun tiba-tiba telepon Dance Forrester berbunyi. Ternyata itu adalah pesan dari pusat perekrutan pasukan untuk dikirim ke masa depan. Setelah sampai di sana, Dan Forrester dinyatakan memenuhi syarat wajib militer dan akan dijadikan pasukan untuk dikirim ke masa depan, iaitu tahun 2051. Karena pada tahun 2030, Dan Forrester dinyatakan akan mati. Jadi, mereka merekrut pasukan yang dinyatakan akan mati sebelum tahun 2051. Dance pun terkejut karena ia mati dalam 7 tahun lagi. Ia bertanya penyebab kematiannya di tahun 2030. Namun, itu rahasia. Mereka pun tidak memberitahu Dance apa penyebab kematiannya. Setelah dipasang alat teleportasi di tangannya, Dan Forrester pun pulang. Di sisi lain, istrinya Dance, iaitu Amy, ia sedang menginterview orang-orang yang selamat dari perang masa depan. Amy ingin mengetahui siapa musuh yang mereka hadapi dan seperti apa musuhnya. Namun, karena trauma, tidak ada satupun dari mereka mengingat seperti apa musuhnya. Dance Forrester pun muncul bertemu dengan istrinya. Istrinya Dance terkejut dan meminta suaminya itu kabur atau melepaskan alat yang ada di tangannya. Karena ia takut jika suaminya ikut berperang, maka kemungkinan kembali hidup-hidup hanya 2% saja. Menurut Amy, hanya ada satu orang yang bisa melepaskan alat tersebut. Ia adalah ayahnya Dance, iaitu master dari mekanik. Sebenarnya, Dance Forrester enggan bertemu dengan ayahnya karena waktu kecil dulu ia serta ibunya pernah ditinggal pergi oleh ayahnya. Namun, karena istrinya yang meminta, Dance Forrester terpaksa meminta bantuan pada ayahnya. Namun, setelah sampai di tempat ayahnya, bukannya alat itu dilepas, mereka malah mengungkit masa lalu dan berdebat. Sampai akhirnya Dance pun kembali kecewa dan langsung pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, dan istrinya melihat di tangan suaminya masih ada benda teleportasi tersebut. Istrinya semakin menangis, takut akan kehilangan suaminya. Dance Forrester pasrah dan berjanji akan kembali hidup-hidup setelah selesai dalam misinya berperang selama 10 hari di masa depan. Setelah itu, ia pun juga ikut berpamitan pada putrinya bernama Muri, dan ia berjanji akan kembali. Dan Forrester pun pergi ke markas militer. Di sana juga terlihat banyak orang-orang lain yang sudah direkrut untuk berperang melawan Landak Putih. Di sana, Dan Forrester juga berkenalan dengan seorang ilmuwan asal Georgia. Ia bernama Charlie. Sebelum melakukan lompatan ke tahun 2051, mereka juga diberi sedikit arahan agar bisa mengerti ke mana target mereka pergi. Alarm darurat pun berbunyi, itu adalah tanda pasukan akan siap melakukan lompatan. Ketika hampir setengah lompatan, ternyata kesalahan teknis terjadi dan membuat pendaratan terlalu tinggi hingga banyak dari pasukan yang mati. Untung saja Dance Forrester dan Charlie serta beberapa pasukan yang selamat mendarat di kolam renang. Mereka pun tiba di masa depan tahun 2051. Mereka terkejut karena dunia benar-benar kacau serta terdengar suara-suara aneh yang sangat mengerikan. Kedatangan mereka langsung diketahui oleh pusat komando di sana dan diberi sebuah misi yang akan mereka lakukan. Dan Forrester yang diminta memimpin pasukan itu karena ia diketahui memiliki pengalaman dan mantan pasukan Amerika.
Dance pun pergi ke sebuah lab untuk mengambil obat biologis yang ada di sana. Kedatangan mereka juga tentu langsung diketahui oleh landak putih yang bisa mencium bau darah sejauh 1 mil. Mereka pun bergegas pergi sebelum dimakan hidup-hidup oleh makhluk itu. Namun sayangnya, mereka sempat berhadapan dengan landak putih yang langsung menyerang dari atas gedung. Di sini banyak korban berjatuhan. Sambil dipandu dari pusat komando, mereka terus berjalan menjauh dari area tersebut karena di saat yang sama pesawat tempur akan datang dan mengebom area yang penuh dengan alien landak putih itu. Terus berjuang dan melakukan perlawanan, pasukan yang dipimpin oleh Dan Forrester akhirnya sampai di titik akhir, yang mana mereka akhirnya diselamatkan oleh tim evakuasi. Setelah sadar, Dan Forrester dan juga temannya bernama Charlie, mereka kaget sudah berada di sebuah markas besar milik pasukan militer. Tidak lama setelah itu, Dan Forrester dipanggil oleh kolonel tertinggi. Di sini, Dan Forrester harus berpisah dengan teman-temannya karena ia akan diberi tugas lain. Setelah bertemu dengan kolonel, Dan tidak menyangka ternyata kolonel tersebut bernama Murray Forrester, yaitu anaknya sendiri. Ia pun kaget di masa depan seperti ini akan bertemu dengan anaknya yang sudah dewasa dan menjadi ahli sains serta rangkap jabatan menjadi kolonel. Di sini Dan Forrester langsung dibawa oleh Kolonel Murray untuk melihat landak putih betina. Di misi Dan Forrester kali ini bersama Kolonel Murray serta pasukannya pergi ke sarang alien betina tersebut serta menangkap untuk dicari toksin cara membunuh mereka semua. Setelah sampai di sarangnya, mereka mencoba menangkap landak putih betina tersebut. Di sini, Kolonel Murray serta Dan Forrester yang akhirnya turun tangan. Juga sedikit terjadi perlawanan, namun akhirnya mereka berhasil menangkapnya. Karena si betina ditangkap, alien lain pun datang dan mencoba menyerang semua pasukan yang ada di sana. Namun, Kolonel dan Dan Forrester berhasil kabur dengan selamat dengan mobil Hummer. Sambil menunggu dijemput, Kolonel Murray dan Dan Forrester, mereka saling bercerita. Murray menjelaskan pada ayahnya kalau ia di umur 12 tahun, ayahnya dan ibunya berpisah. Dan pun terkejut mendengar cerita anaknya itu. Ia tidak percaya kalau di masa depan akan meninggalkan anak serta istrinya. Murray juga lanjut mengatakan pada ayahnya, di umur 16 tahun, ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan. Murray sambil menangis, ia menceritakan semua itu di depan ayahnya. Dan Forrester tidak bisa berkata apa-apa setelah mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Cerita pun berlanjut ke pangkalan militer utama yang masih tersisa. Setelah menangkap landak putih betina, Kolonel Murray serta dibantu oleh ayahnya. Mereka terus meneliti dan mencari toksin bagaimana caranya agar makhluk alien itu bisa dimusnahkan semua. Terus melakukan sepanjang malam, mereka berdua akhirnya berhasil mendapatkan kecocokan 100% toksin yang mereka teliti. Kolonel Murray ingin toksin itu dibawa ke masa lalu oleh ayahnya. Karena di masa sekarang sudah tidak ada waktu lagi untuk memproduksi massal toksin tersebut. Namun tiba-tiba landak putih betina yang ada di laboratorium itu terbangun dan memanggil pasukannya. Tidak lama kemudian makhluk itu pun benar-benar datang demi menyelamatkan betina itu. Setelah mengetahui pangkalan itu diserang oleh landak putih, Kolonel Murray dan Dan Forrester mereka langsung pergi mengamankan toksin tersebut.
Tujuan mereka adalah pergi ke tempat teleportasi untuk mengantar Dance Forrester ke masa lalu, iaitu tahun 2022. Namun, karena makhluk alien yang datang terlalu banyak dan menghancurkan pangkalan militer. Di sini, Kolonel Murray sempat diserang oleh landak putih dan terluka. Karena waktu mereka terbatas, akhirnya Kolonel Murray harus mati diserang oleh landak putih dan terjatuh ke laut. Sedangkan Dance Forrester mencoba menyelamatkan putrinya. Namun waktu Dance Forrester sudah habis dan langsung teleportasi ke masa lalu. Karena melalui benda yang ada di tangan Dance Forrester, dengan otomatis setelah 10 hari berada di masa depan, ia langsung melompat ke masa lalu. Dance pun berada di tahun 2022 dengan toksin di tangannya. Sedangkan tahun 2051, semua manusia sudah musnah. Di sini juga terlihat banyak pasukan yang selamat setelah berada 10 hari di masa depan, seperti Charlie dan beberapa temannya. Mereka pun pulang dan Dan Forrester yang dijemput oleh istrinya. Sesampai di rumah, ia langsung memeluk putri kecilnya bernama Murray. Sambil menatap putri kecilnya tertidur, Dan menceritakan pada istrinya bahwa ia di masa depan bertemu dengan putrinya dan sudah menjadi ilmuwan cerdas serta berhasil mendapatkan toksin untuk menyelamatkan dunia. Namun, Dan bingung harus menggunakan toksin itu bagaimana. Istrinya pun memberi sebuah teori. Mungkin di tahun sekarang alien tersebut sudah ada, namun mereka terbangun di tahun 2051. Dance Forrester langsung menemui temannya iaitu Charlie dan Dorian. Mereka adalah teman Dance saat pergi ke masa depan. Setelah diteliti, ternyata alien tersebut pertama kali muncul di gunung. Mereka pun bingung harus mencari gunung yang mana, antara Tiongkok atau Rusia. Dance pun teringat akan salah satu murid di kelasnya yang gila akan gunung berapi purba. Ia pun langsung pergi menemuinya. Dan dengan kecerdasan yang ia miliki, Martin menjelaskan pada gurunya itu. Dan akhirnya mereka tahu kalau alien sudah ada di bumi sejak lama dan baru muncul ketika es menjair. Mereka pun langsung menemui tempatnya, yaitu sebuah gunung di Rusia. Dance Forrester, Dorian, dan Charlie, mereka langsung meminta izin pada pangkalan udara untuk pergi ke Rusia dengan pesawat. Namun pihak militer mereka menolaknya karena perbatasan sudah ditutup. Lalu Dance pun tidak kehabisan ide. Ia pergi ke tempat ayahnya serta meminta bantuan untuk pergi ke Rusia secara ilegal. Mereka pun pergi dengan beberapa pasukan yang dipimpin oleh Dance Forrester. Setelah sampai di Rusia di atas gunung salju, mereka kemudian memasang bom agar bisa masuk ke dalam gunung. Ternyata benar saja, di sana ada sebuah kapal alien yang tertimbun es. Dance Forrester langsung masuk ke dalam. Ternyata di sana ada beberapa alien yang sedang tertidur dengan kepompongnya. Dance Forrester serta pasukannya mencoba menyuntikkan toksin yang diberi oleh anaknya di masa depan. Ternyata toksin itu ampuh dan langsung membuat alien landak putih itu meleleh terkena toksin. Namun, beberapa alien lain sadar akan kedatangan mereka. Terlihat landak putih betina yang menjadi induk alien. Ia berhasil kabur keluar. Dance mencoba mengejarnya. Dorian dan beberapa pasukan lain, mereka terpaksa mengebom kapal alien walau mereka sendiri akan mati. Dan ledakan pun terjadi menewaskan alien serta pasukan tersebut. Sedangkan Dance Forrester terus mengejar satu induk utama dari alien. Di sana juga ada Charlie dan ayahnya. Mereka gagal membunuh yang betina tersebut.
Dan Forrester bersama ayahnya, mereka mengejar alien betina. Di sini terjadi pertarungan sengit dalam membunuh alien tersebut, karena ia adalah induk utama dan membawa benih anaknya. Namun, setelah bertarung cukup lama, akhirnya Dan Forrester dan ayahnya mereka berhasil membunuh alien tersebut. Dan misi mereka pun selesai. Dan Forrester dan ayahnya serta Dorian mereka akhirnya pulang dan dunia pun diselamatkan. Okay guys, cerita pun selesai.